Polis kini giat memburu dua suspek susulan penemuan 5 butir bom dalam sebuah unit kondominium di Damansara Perdana, Petaling Jaya, Selangor. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar juga mengesahkan kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi semalam yang menolak penemuan bom tersebut ada kaitan dengan militan Daesh. Percaya dia tidak ada kaitan dengan IS ataupun mana-mana kumpulan terorisme, tetapi ia lebih kepada jenayah, ya? Dadah, pengedaran dadah dan juga kegiatan memberi pinjam buang. Dua suspek dipercayai warga tempatan meloloskan diri sebaik menyedari kehadiran polis semalam, dan pihak polis turut menemui 9 kilo jenis ketamin dan 1 kilo kokain dalam sebuah kereta dekat kondominium itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam pada itu menolak penemuan bom tersebut ada kaitan dengan militan Daesh.